Apa khabar warga YouTube? Selamat malam. Kali ini vlog aku malam. Aku jumpa dengan sahabat YouTuber iaitu Wapolobi. Wapolobi, okey? Okey, terbaik. Okey, sorry lah suara aku agak garau-garau sikit. Biasalah, tadi petang-petang kita tidur sikit. Banyak job lah tu. Banyak job. Itulah, aku sekarang ada dekat Tanjung Sepat ni. Dekat dataran Tanjung. Tak nampak sangat lah. Boleh go. Sikit kan? Boleh lah. Sekarang aku kat dataran Tanjung. Ni dia dataran Tanjung. Depan tu laut tau. Depan tu laut. Yang itu nak, yang lampu-lampu tu apa ni? Lovers Bridge. Yang jeti yang panjang sampai ujung tu. Yang pernah aku buat video. Okey. Kita tengok kawan kita buat tutorial apa ni? Gimbal. Smooth X. Berapa beli ni? Berapa ringgit beli online? 180 siap. Oh, dia punya tag charge tu. Oh, kira murah lah. So kat button ni boleh untuk ni untuk kita buat macam konten. Dia cantik lah. Dimali stable. Stable lah. Dia ni untuk portrait. Okey. Dia ada aplikasi kena install lah, tak payah. Aplikasi ada, store dia ada. Cuma upload lah dia punya apa? X mode dia punya application tu kena download lah. So kita boleh ambil video kat sini. Tekan ni. Dia punya point dah jalan. Dia punya saat tu. Jalan je lah dia ni. Okey lah. Steady je ya. Goyang-goyang pun tak ada. Jangan dalam outdoor. Kalau outdoor yang berdekatan dengan air tak boleh sebab dia elektronik. Oh. Yang ni guna Bluetooth ni belum aplikasi smart tag ni. Kalau dia smart tag dia lain, dia function je. Dia macam angle banyak ni sebenarnya. Ini pun pakai Bluetooth saja. Mana yang rakan yang nak mencuba X-Mode ni boleh pergi kat online Lazada atau Shopee. Tapi murah je, harga berapa tadi apa? 1.8 je tu. Nak dekat 200, bawah 200 je tu. Ada banyak gimbal yang lain, jenis lain. Fun. Mahal kan? Maybe mungkin tu harga dia lebih mahal lagi berbanding sini. Yalah. So ikutlah dia punya, kita punya ni lah pendapatan kita. Kita tekan dia punya button macam ni. Sangat dah jalan dah. Dia dah record dah macam ni. Cantik. Kalau kita nak off button sini. Kalau kita nak ambil portrait, tak dapat pula. So tekan button N. Dua kali tekan. Yang button ni untuk dia punya ni tau. Dia macam dia boleh button pusing sini. Dia boleh pusing. Dia ada function-function ni. Pusing sini. Pusing sini. Boleh semua segala boleh tu. Selalu kalau tak apa, phone ke kau punya biasanya untuk phone je ni. Icon boleh pakai? Icon rasa so far dia tak boleh sebab bracket dia tak sama. Bracket tak sama. Dekat okay. Sama. Alright. So korang boleh cuba lah dapatkan. Aku pun aku tak pernah pakai lagi lah. Aku tak pernah pakai lagi gimbal ni. Aku pakai dah monetize pun benda ni belum pakai lagi. Macam saya baru yang belum monetize ni dah cuba benda macam ni sebab banyak mengkaji pada YouTube. Itulah. Kita macam baru belajar ni, tak apa kita cuba belajar dekat YouTube, cari dia punya info. Okey korang, ini aku sekarang ni berada di depan pantai Tanjung Sepat. Ni di dataran Tanjung Sepat. Aku nak cuba gimbal daripada Wapolobi ni. So aku nak godek-godek dulu. Okey, try dulu Okey. 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 So memang stabil lah. So aku cuba jalan. Pusing macam ni pun dia tetap tegak juga. Yang terbaik lah. Cantik. Cantik bro. Ada lagi dia punya view apa, dia punya tu, function tu ada lagi. Ada lagi tu. Okey, nanti kita tunjukkan. Okey. Rupanya ada function telescopic, boleh tarik macam area. Berapa panjang tu?
Dia panjang, dia punya sudut panjang. Yeah. Hush. Oh. Eh, dapat macam macam dia boleh panjang lagi tu. Dia punya apa ni? Okay. Menarik. Baik ya. Tekan button merah dah, dah boleh record dah. Dia ni tak tahulah ni white ke tak ni. White. Kalau white tarik sikit. Oh tak boleh pula white. Banyak boleh pula boleh buat ni dengan Google. Yalah. Tak rugi kalau kita YouTuber tu. Kalau kita sibuk-sibuk dengan orang penuh. Haa. Eh tapi kira murah agak gimbal dia. Ha ini kan dia punya stand. Ada stand. Kalau nak untuk interview pun, nak tegak pun ataupun nak ambil apa time lapse ke apa kan. Boleh juga. Slow motion. Oh dia boleh push, dia boleh gerak ni. Berapa darjah? Tak tahu. Darjah saya pun tak pasti dia punya apa darjah dia punya boleh bikin. Dia berbagai juga. Oh, dia macam sengit lagi ke? Tak tak cukup ni lagi kot. Tak cukup dia punya ni. Apa? Apa kot macam apa? Apa dia punya tu apa ni? Kadang dia ada masa kan dia nak bagi balance kan. Dia, dia tak ada masa juga untuk dia untuk nak stand. Stabil. Ini kan. Tapi okeylah, stabil. Bagus juga. Mungkin ke dia punya ni kita. Betul. Dia kan dia macam baru dia hingga dia nak iyalah. Alright.